Saudara semuanya, jumpa lagi di malam yang dingin ini. Kita coba kuak kita coba kuak kota gaib aja ya. Kota gaib yang lagi viral yaitu Saranjana, kota Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, seperti apa kegiatannya, kesibukannya di kota itu, karena konon katanya itu kota gaib. Nah, dulu kalau nggak salah dulu saya pernah menguak yaitu Wentira. Nah, dan kisahnya seru di sana. Nah, pernah mencoba menguak Wentira. Sekarang Kalimantan Selatan. Nah, seperti apa Kalimantan Selatan yaitu kota apa tadi? Saranjana, kota gaib. Nah, kita coba cari tahu nanti ya. Dan kota Saranjana ini yang pasti kalau memang itu ada kota gaib, maka tidak akan jauh beda sebetulnya dengan Wentira. Enggak jauh beda. Perbedaannya ya ada perbedaan pasti hanya apa ya? Perbedaan ya beberapa lah ya. Beda-beda tipis gitu, enggak terlalu jauh. Kenapa? Karena ya sama-sama kota gaib. Sebetulnya kota gaib itu ada bukan hanya di Saranjana, bukan hanya di Wentira. Kota gaib yang ada di Indonesia itu sebetulnya banyak sekali, termasuk di gunung-gunung. Di setiap gunung itu hampir semua gunung itu ada kota gaibnya. Di semua gunung hampir ada kota gaib, hampir ada kota madianya, dan di semua gunung sudah pasti ada perkampungannya. Nah, itu sudah pasti secara tak kasat mata, di setiap gunung itu ada perkampungan. Ada kabupatennya, ada kotanya. Itu hampir di setiap gunung ada sebetulnya. Tetapi memang mungkin yang terkenal, yang viralnya ya hanya beberapa yang terangkat, terekspos. Kenapa bisa terekspos? Biasanya yang terekspos itu penghuni gaibnya, mereka lebih memperlihatkan diri atau lebih eksis ya. Mereka lebih banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam manusia. Mereka lebih banyak bertabrakan, bersinggungan dengan hijab-hijab yang pembatasnya antara alam manusia dengan alam jin. Nah, di situ maka akan timbul aktivitas-aktivitas yang bisa terekam atau terlihat oleh masyarakat atau dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu akan timbul. Jadi seberapa eksisnya itu ditentukan oleh apa kegiatan mereka gitu, sepadat apa kegiatan mereka. Nah, biasanya kalau yang diam itu lebih banyak aturan. Yang belum terkenal kota gaib itu banyak sekali. Nah, yang belum terkenal itu biasanya mereka mempunyai aturan yang sangat ketat. Mereka tidak bebas kemana-mana, mereka tidak punya kebebasan untuk melakukan apapun, mereka tidak punya kebebasan untuk mendekati pagar-pagar pembatas atau hijab-hijab pembatas. Nah, di situ mereka tidak leluasa sehingga mereka masih tertutupi oleh hijab gaib yang tidak bisa menembus ke alam manusia. Dan tidak bisa mengganggu manusia secara langsung karena banyak aturan. Nah, biasanya kalau banyak aturan gitu, kalau menyalahi aturan, dia akan dihukum oleh rajanya. Dia akan dihukum oleh penguasa di sana, di kerajaan sana. Nah, jadi tergantung seberapa ketat, seberapa disiplinnya di dalam kota gaib itu. Nah, jadi kalau yang eksis berarti mereka punya banyak kebebasan, punya banyak peluang. Sehingga bisa berinteraksi dengan manusia, bisa dirasakan oleh manusia. Dan terkadang bisa dilihat penampakannya oleh beberapa manusia. Dan terkadang manusia itu juga dibawa ke sana. Terkadang ada yang dibawa ke sana. Nah, makanya jangan heran kalau ada manusia yang nyasar di hutan, itu sebetulnya dia merasakan sesuatu sebetulnya. Dia merasakan bingung, dia merasakan kosong pikiran, tiba-tiba berputar-putar di situ-situ aja, muter-muter di situ. Padahal dia itu mencari sesuatu, tapi dia nggak ngeh kalau tempat itu selalu dilewati. Lama-lama dia sadar, kok saya lewat sini terus? Tapi dia nggak sadar kalau sebetulnya jalan keluar itu ada di depan matanya. Ada keraguan saat melihat jalan itu, kita lewati, kita malah makin jauh. Nah, tanpa sengaja kita mengikuti, bener ya ini jalan pulang. Lama-lama sadar. Kalau yang mengikuti, lama-lama blas, baru sadar. Oh, gitu. Bener ini. Itu rasa orang yang sedang disasarkan oleh makhluk gaib. Jadi kalau Anda mengalami hal seperti itu, saran saya tarik nafas, harus diingat. Tarik nafas dari hidung. Begitu ya, ini untuk para pendaki penting, bekal ini penting sekali. Tapi saat narik nafas, tutup hidungnya begini ya, tapi bukan ditutup oksigennya, bukan. Tarik nafas,
Kalau ada kain pakai kain. Kalau ada kain pakai kain gini. Tutup ya pakai kain. Tapi harus ada hawa yang masuk. Jangan tertutup rapat, nggak bisa nafas. Ini bekal. Dari hidung keluar masuknya. Diulangi sebanyak 7 kali boleh, 10 kali boleh. Jangan kebanyakan, kalau kebanyakan nanti pusing di sini malah kelingan bisa malah pingsan. Jangan kebanyakan, 10 kali udah cukup ya. 7 kali boleh, 5 kali boleh. Nah, setelah tarik napas gitu. Tutup mata ya, tutup mata. Nah, kalau sudah 7 kali, sudah 8 kali, 6 kali Anda diam. Baca doa dalam hati sesuai agama Anda. Minta pertolongan kepada Tuhan. Ya Allah, sadarkan aku. Sambil napas terus dari hidung keluar masuknya. Aku ini ada di mana? Aku mau pulang, tunjukkan jalan ya Allah, gitu. Minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai agamanya. Tapi usahakan jangan berdiri ya. Usahakan jongkok, maaf, saya enggak kumplit tadi. Harus jongkok, jangan berdiri. Harus jongkok begini. Jadi jongkok dulu tadi ya, susunannya jongkok dulu, setelah jongkok tadi. Nah, baru setelah doa, baru Anda buka mata. Jangan langsung berdiri, tenang dulu, begini dulu. Nengok kanan kiri. Tenang, santai. Rileks, tenang, jangan kalut, jangan gelisah, jangan galau. Tenang, lihat kanan kiri. Nah, Anda cari kemana ya pulangnya, kemana ya. Nanti insya Allah di situ nanti Anda langsung sadar pelan-pelan. Bray, nanti Anda tahu jalan pulang, insya Allah. Nah, mudah-mudahan manfaat ya. Ini buat yang hobi alam. Ini bekal penting. Tutup pakai handuk, tapi harus ada hawa ya yang masuk. Itu, jadi usahakan dari hidung. Dah itu. Kita langsung aja ya. Semoga manfaat. Mau di hutan, mau di gunung, itu tipsnya kalau Anda tersesat mencari jalan pulang. Terima kasih. Ya. Terima kasih apanya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih apa, Nek? Terima kasih apanya? Oh, terima kasih manusia. Akhirnya. Kamu aku bisa main. Ya. Aku sebenarnya sudah lama mencari pertolongan. Tolongan untuk apa? Aku tersesat. Tersesat. Ya. Aku tidak bisa pulang. Nggak bisa pulang? Ya. Ya? Oke, bisa persis. Aduh, itu ngerti. Orang weruh. Kuih meposir. Orang weruh. Orang ngerti aku. Tunjukkan jalan untukku. Kuih meposir. Oh, saya Kangmu. Saya Kangmu. Nanya dia maksudnya berarti. Saya Kangmu dari Jawa Barat. Oke ya. Sisa. Apa ya? Saya mau mau ngobrol. Ulun mau ngobrol sama Pian. Ulun sama Pian. Dah ulun Pian mau bahasa sekarang soalnya. Ulun sama Pian tuh bahasa sekarang. Duswalingga. Duswalingga. Kalau ulun Pian itu, ulun sama Pian tuh bahasa zaman sekarang sih. Kalau ini kayaknya zaman dulunya. Ini siapa ini? Kamu ikut dia aja nih. Dia mau keluar kayaknya nih. Kamu kenal dia enggak? Dia siapa? Ini bahasanya enggak ngerti saya soalnya. Itu kenapa pusing deh, susah ngomong bahasa sandi.
Dari keraton. Sedangkan aku. Oh, dia dari kerajaan? Ya. Oh, dari kerajaan apa tadi? Saranjana. Saranjana. Oh, itu kerajaan Saranjana itu? Ya. Kota-kota kerajaan. Kota orang kerajaan. Sedangkan aku rakyat biasa. Hanya mencari kesibukan. Dia siapa? Tapi aku tersesat, tidak bisa masuk. Dia masyarakat atau orang kerajaan berarti pengurus ya, orang dalam ya. Berarti. Oh, dia orang-orang dewannya, anggota dewan kalau sekarang. Aku tidak bisa untuk minta izin. Dia menjabat? Ya. Dia menjabat. Kamu kok bisa nyampe ke situ, gimana maksudnya tadinya? Aku sedang main, sedang ada upacara. Tetapi Kamu dari mana? Golongan bangsa jin dari mana? Aku jauh di belah. Oh, jauh. Di belah seberang sana. Bosone. Di zoom itu sob. Oh, jadi kamu bangsa jin yang tersesat di situ. Ya. Kamu kan sama-sama bangsa jin. Tapi tersesat juga ya? Ya. Di situ ada benteng besar. Ada pembatas. Dia kayaknya seneng di sini, nengok-nengok, lihat-lihat. Dia seneng ya ada di sini? Ya. Oh. Apa yang dia rasakan saat ini? Dia seperti gimana? Melihat suasana baru. Melihat kerajaan. Aku juga melihat-lihat, tapi itu bukan ranahku. Aku tidak diperbolehkan masuk ke situ. Enggak boleh permasukan situ. Kenapa ya. Memangnya? Sebab ada batas dan ada ketentuannya. Harus. Kalimantan di Jawa bahasa Inggris parah selamat. Enggak nyambung, Mas. Makhluk-makhluk penting. Sedangkan aku hanya bawahan, hanya pengikut. Aku mencari kebebasan. Dan aku dibebaskan di situ, tetapi aku tersesat. Oh iya, ini aku penguasanya mengikuti. Kamu mengikuti apa? Aku terlalu dalam, ikut upacara, melihat upacara. Oh gitu, tadinya ada pesta di sana. Ya. Kamu ikut pesta? Ya. Oh. Dan aku tersesat. Lupa jalan pulang. Aku masuk terlalu dalam. Masuk ke pintu sebelah utara benteng itu. Masuk dan sebelah. Ini bahasanya bahasa ini ya. Makhluk jadi, sepertiku. Masa pedalaman jadi saya enggak ngerti sama. Tidak diperbolehkan masuk. Oh, kamu nggak boleh masuk sama sekali? Ya. Jadi kita nggak tanya itu karena bahasanya sangat nggak ngerti, nggak nyambung. Jadi kita dengar cerita dari sini ya. Karena nggak nyambung jadi nantinya. Bahasanya pedalaman sekali, nggak ngerti. Kalau Kalimantan kotanya saya sedikit-sedikit agak ngerti ya. Kalau ini pedalaman. Itu kamu berapa lama ada di situ? Sudah lama sekali. Berapa lama? Kalau di alam kalian mungkin sudah ratusan tahun. Ya. Jadi di sana ada apa aja? Ada apa aja di sana? Banyak sekali kegiatan. Dan aku. Bangunannya kayak gimana bangunannya? Ada nggak yang sama kayak di alam manusia? Sebagian ada. Oh, mewah dong. Ada gedung-gedung mencakar ya, langit. Oh. Tentu saja. Bahkan di sana lebih megah. Banyak taman yang luas. Kok bisa ya sama kayak alam manusia? Apa itu bentuk bangunan itu ya? Yang beda tempatnya. Iya, beda yang beda tempatnya. Bangunannya mirip di tempat manusia. Ya, bahkan lebih megah dari alam manusia. Lebih megah? Ya. Lah, ini agak bingung saya nih. Berarti jin modern dong kalau gitu. Tapi kan nggak mungkin lah, modern gimana, nggak ada modernnya. Itu kendaraan juga ada ya? Tentu saja. Dan bangunan-bangunannya jauh di atas sana. Dia pakaiannya seperti apa pakaiannya? Yang dia pakai seperti apa sekarang? Terus pakai apa lagi?
ngobrol di sana. Ya, ngobrol di sana ya. Naon teh suaring ku? Apa? Naon teh suaring ku? Au don ti selengku. Naon teh suaring ku? Selengku. Oh iya. Duduk dulu. Bawa apa lagi? Mau kemana? Bawa apa lagi? Apa itu? Dari tombak di alam kalian. Disebutnya tombak. Oh, bawa tombak. Terus? Dan membawa pasukannya. Oh, tadi ada yang ikut pasukannya? Ya. Berarti dia pemimpin dong ya? Ya. Bawa jadi pedang nggak? Bawa pedang nggak? Membawa. Jangan dengarkan dia. Dia itu penyusup. Itu kau kenal? Gua yang dia cari tangan itu, Bang. Ya. Karena aku penjelajah. Cari ya. Sering memasuki berbagai wilayah. Bukan asli dari sana. Dia nyasar katanya. Iya. Berbohong. Dia nyasar tadi dia katanya. Dia ingin memasuki tempat itu. Tapi dia diusir tidak boleh masuk. Dia merusak. Kamu merusak apa? Kok merusak? Kan nama baik dia. Tidak merusak. Aku hanya ingin melihat. Tidak. Apa yang dirusak sama dia apa? Dia suka ngada-ngada cerita kepada manusia. Dia mengada-ngada cerita. Ya, termasuk yang dia sebutkan tadi. Apa tuh? Kerajaan. Kerajaan yang apa? Yang datang tadi itu bukan dari raja. Tapi? Bukan dari kerajaan. Entah itu datang dari negeri mana. Aku tidak tahu. Yang pasti dia bukan dari pribumi. Tapi dari mana? Tidak tahu. Tinggi. Coklat. Terang warna kulitnya. Berbadan tinggi. Jadi dia ngerusak apa tadi? Apa yang dirusak di sana sama dia? Dia suka menghasut manusia atas tempat itu. Tujuannya apa memang menghasut itu? Agar tempat itu jalan. Dan aku terlihat oleh aku manusia dan manusia percaya akan ketidakbaikan tempat itu. Jangan dengarkan dia. Oh, jadi dia suka ngaku-ngaku tersesat. Iya. Oh. Padahal dia ingin masuk dan menghancurkan nama. Oh, jadi dia bilang ke manusia dia tersesat gitu. Padahal sudah sering kali dia berbicara seperti itu terhadap manusia. Jadi dia merasuki manusia. Iya. Oh, di sana masuk. Memang kerajaan tapi tidak. Semudah itu orang kerajaan keluar dari tempat itu. Oh, masuk jadi para penggawa masuk ke manusia kerasukan. Iya. Nanti tersesat. Dia sering sekali membicarakan ini kepada manusia. Oh iya. Untuk menghasut. Diam kau, jangan tertawa kau. Tujuannya apa? Tujuannya berarti ingin menghancurkan nama baik tempat itu. Ingin menghancurkan nama baik tempat itu supaya supaya tempat itu dianggap tidak baik oleh manusia. Lalu? Nanti manusia berbondong-bondong untuk menghancurkan tempat itu. Terus kalau sudah hancur gimana? Maka kami terpaksa harus pindah lagi. Oh, terus tempat itu gimana nanti? Dikuasai oleh mereka. Berarti tujuan mereka adalah merebut tempat itu? Iya. Nah, tempat tinggal mereka dengan tempat tinggal itu bedanya apa? Mereka Saranjana itu. Bangsa mereka yang suka menghasut manusia demi keuntungan kaumnya. Keuntungannya apa yang didapatkan oleh mereka?
Jika tempat itu dikenal oleh bangsa manusia, maka manusia menganggap tempat itu suci, mengandung kekuatan. Dan pada akhirnya, mereka, manusia, meminta bantuan kepada bangsa-bangsa dia. Meminta sesuatu keuntungan. Terus keuntungannya apa bagi mereka? Jika tempat itu sudah digunakan oleh manusia. Ya oh, jadi itu, nanti kalian terganggu. Gak nyaman, lalu kalian ya, tergeser. Asal kamu tahu tempat oh, itu. Jadi tujuannya tidak, sama, mengusir juga tujuannya. Iya. Tujuannya mengusir. Nah, tempat mereka itu seperti apa? Apa sama mewahnya atau enggak? Tidak. Mereka bangsa-bangsa rendah yang suka berkeliaran mencari tempat-tempat demi keuntungan-keuntungan kaumnya, bangsanya. Memperbudak manusia dengan permintaan-permintaan mereka. Jadi tadi saya dengar kota kamu tuh sama mirip dengan yang ada di manusia kotanya. Bahkan lebih mewah, lebih megah. Jauh berbeda. Jika dibilang dengan kemegahan, sudah jelas berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Karena bangsa kami. Oh, lebih mewah jauh? Lebih jauh. Lebih jauh mewah. Manusia. Tempat manusia tidak bisa. Tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Iya, iyalah, manusia kan harus kerja capek, lelah gitu, harus benar-benar kerja keras untuk membangun sebuah gedung itu lama. Sedangkan bangsa kalian kan kayak Aladin aja, cepet banget. Itu Ratu Bilqis aja Nabi Sulaiman cuma berapa detik, cuma berapa menit langsung jadi. Banyak Bilqis Nabi Sulaiman. Tempat-tempat yang terbuat dari emas kemegahannya. Oh, dari emas? Waduh, tempat itu terbuat dari emas. Waduh, waduh. Tapi ingat, itu emas bukan untuk bangsa manusia. Emas, men. Ngedengar emas langsung ngedeket saya. Mudah-mudahan aja dikasih segede gini. Jadi, emas itu? Pulang kau, jangan ganggu tempatku lagi. Usir dia, suruh pulang. Tapi dia katanya nyari jalan pulang nggak bisa pulang katanya. Dia berbohong. Oh, bohong. Sebetulnya keluar masuk dia ke sana. Iya. Oh. Katakan dia sering sekali. Jadi sengaja mengganggu supaya Saranjana ini dirusak. Siapa manusia diganggu yang ingin tahu tempat itu, maka dia yang akan datang. Hati-hati. Jadi penipuannya. Orang ini, jin ini sengaja mengganggu supaya orang-orang itu menganggap negatif kota Saranjana. Padahal nggak negatif itu. Karena yang asli di tempat itu tidak sembarangan untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi tempat itu aslinya seperti apa? Sudah banyak memang manusia yang sedikit mengetahui. Tempat itu memang tempat yang menjadi pertemuan. Atau yang suka disebut oleh manusia sebagai... Aku ingin pulang! Antarkan aku! Itu katanya mau pulang. Jangan didengarkan, dia juga pulang sendiri nanti. Dia berbohong. Dia sering sekali masuk kepada manusia. Oh, dikira benar ceritanya tadi, tersesat katanya. Banyak jin yang tersesat ke situ. Makanya saya bingung, kok kamu sebangsa jin kok tersesat juga? Jin. Di tempatnya tidak akan ada yang tersesat. Ada yang lebih indah. Oh, lu ngapain lagi lu, ntar mitnah gue lagi lu. Ada tempat yang lebih indah atau enak? Hati-hati, dia menginginkan tempat-tempat yang bagus. Yang tujuannya agar mengundang manusia datang. Mau masuk, udah biarin. Udah biarin, gak bakal jin masuk. Biarin. Tersesat itu. Yang jelas yang tadi, yang bukan dari bangsa pribumi, ya. Mungkin dia tersesat karena tidak ada yang tahu ataupun mengerti dengan maksud tujuannya. Mungkin kamu bisa membantunya. Itu dia maksudnya mau masuk kemana katanya.
siapa? Itu mau masuk katanya. Dia melihat sesuatu mungkin ya. Iya. Melihat tempat yang lebih indah katanya. Pulang kau. Ya, Mas. Yes. Oh, jadi dia itu sengaja masuk nanti bikin fitnah di sana, iya. Seolah-olah Saranjana itu jelek, angker gitu ya. Oh, padahal itu kota gaib kalian yang kami jaga. Oh, disucikan oleh kalian. Tempat pertemuannya para pemimpin juga. Tempat pertemuan para pemimpin. Oh, jadi para pemimpin, iya. Makanya megah sekali ya. Pertemuan di sana, iya. Oh, berarti tempat itu makanya megah karena memang pemimpin-pemimpin itu ada di sana. Iya. Para pemimpin kumpul di kota Saranjana itu. Tapi meskipun para pemimpin kumpul di sana, para pengacau itu selalu ada berarti ya. Iya, dimanapun ada kebaikan, dimanapun ada ketenangan, pasti ada yang seperti mereka. Iya betul. Di mana itu tempat damai pasti ada yang enggak damainya, itu pasti hukumnya. Baik itu di alam jin. Datang ke sini hanya untuk menjelaskan sedikit. Ya. Yang pertama, jangan percaya dengan ucapan dia. Yang kedua, di sana memang ada sebuah yang dikatakan manusia adalah kotak. Ataupun bangsa kami menyebutnya di sana adalah rumah. Yang istimewa, yeah. Karena kemegahannya luar biasa, jauh dibanding dengan kemegahan-kemegahan bangsa manusia. Dan di sana semuanya baik-baik, tidak pernah mengganggu manusia. Bagi ada yang mengganggu dari tempat itu, jangan percaya, karena mereka-mereka kaum-kaum mereka lah yang mengganggu, bukan dari asli penduduk sana. Gitu. Lalu penduduk sana kegiatannya apa aja? Tidak jauh berbeda dengan manusia. Seperti apa? Banyak sekali yang lalu lalang berjalan ke sana ke sini. Lalu lalang itu mencari apa? Hanya berjalan-jalan saja seperti manusia. Ada yang bekerja juga dari bangsa kami. Ada yang berjaga. Nah, kalau yang kerja itu kerja apa? Kayak apa-apa yang dikerjakan gitu? Jika dijelaskan memang sedikit susah oleh akal manusia. Iya. Tapi hanya sedikit saja. Mungkin hanya mirip manusia bekerja untuk mencari sesuatu. Ya, mencari sama duit. Seperti bangsa kami juga bekerja untuk mencari makan. Karena memang di tempat itu siapapun yang ingin ini harus bekerja dulu. Nah, kerjanya itu apa? Apa yang dikerjakan itu? Berjaga. Berjaga, menjaga tempat itu. Ada yang berkeliling. Seperti halnya manusia menjaga rumahnya. Ada yang menjadi prajurit. Nah, prajurit itu dikasih makan oleh raja. Semua keluarga-keluarga para penggawa itu diberi makan. Warganya juga diberi makan asalkan mereka bekerja. Seperti itu. Asalkan bekerja, menjaga. Nah, yang dijaganya apa gitu? Kenapa harus dijaga banyak orang? Iya. Pasti harus dijaga. Iya, yang dijaganya apa? Baiknya. Karena tempat itu banyak sekali yang mengincar. Iya. Masa semuanya menjaga? Enggak ada kegiatan lain? Ada. Apalagi selain kerja? Selain menjaga apalagi? Berkumpul. Berkumpul? Berbicara. Seperti halnya pada manusia seperti ini berkumpul. Iya. Yang dibicarakan tuh apa aja? Tidak jelas apa yang mereka bicarakan karena berbicara itu kesana kesini.
tidak jelas. Ada yang suka saling menjelekkan gak di antara kalian? Iya, sudah pasti ada saja. Ibu-ibu ya, mama? Perempuan. Iya, mama namanya, ibu-ibu. Suka ini enggak mereka, ibu. Pasea gitu, berantem? Berantem. Bertengkar. Bertengkar, ya. Ya, sudah pasti ada saja. Oh. Kalau di sini begini, ih, lu kemarin ngomong begitu, enggak, gua enggak ngomong, gua kata dia, begitu. Rame, saling jenggut gitu ya. Berantem itu karena bukan seperti itu. Oh, kayak gimana? Kalau manusia begitu berantemnya? Berantem karena berbicara dengan kedudukan-kedudukan para lakinya. Oh, jadi bersaing panas-panasan ya? Iya. Kedudukannya apa? Kedudukannya seperti itu. Dan semua laki-laki yang ada di tempat itu untuk menjaga tempat itu. Berarti rebutan jabatan juga dong ya? Tidak. Lah itu tadi ibu-ibunya itu hanya berbicara, saling menjatuhkan saja. Tapi para lelakinya tidak. Sudah ada tugasnya masing-masing sesuai yang ditunjuk oleh raja. Seperti itu. Sesuai kemampuannya ya? Ya, ya, sesuai kemampuan. Karena raja lah yang mengatur segalanya. Iya. Karena tahu arahnya, ya. Dan tahu mengukur orang ini bagiannya apa begitu. Iya. Nah, kalau anak-anaknya ngapain aja di sana biasanya? Bermain. Bermain. Nah, kalau main itu main apa di kota semegah itu biasanya? Kan itu kota megah sekali. Ada yang terbang paling tinggi. Wah, terbang. Ada yang bermain dengan kekuatannya. Aduh, kekuatan ataupun. Lah nanti enggak rusak itu? Tidak. Yang megah-megah bangunannya? Tidak, kan kekuatan anak-anak itu tidak sebanding. Oh, jadi enggak rusak. Terkecuali anak dari raja itu tidak boleh menggunakan kekuatannya. Oh, kalau anak raja itu ya, lebih kuat powernya. Lebih kuat. Bahkan prajurit pun tidak akan mampu meskipun dia masih kecil atau anak-anak. Waduh, sakti sekali berarti ya. Karena dialah penerus raja. Sudah pasti kuat. Itu raja punya anak berapa? Banyak. Nah, biasanya kalau di alam manusia kerajaan itu suka berebut tahta. Berebut ingin jadi raja. Iya. Di sana tidak. Enggak. Kenapa enggak berebut? Semua sudah ada bagiannya. Karena sesuai waktu yang ditentukan maka akan berganti. Seperti itu. Lah, kalau anaknya laki-laki semua atau anaknya banyak gimana nanti? Menjabatnya gimana? Ada kan satu yang jadi raja. Oh, nanti digenti. Ya. Kalau anaknya 5 ya berarti digenti terus. Panjang. Jadi semuanya jadi raja pada waktunya ya, digeser. Sesuai urutan dengan usianya. Kontrak berarti sistemnya enggak permanen ya. Bukan monarki berarti itu birokrasi, apa namanya? Demokrasi berarti. Bukan monarki sistemnya. Jadi berganti terus. Itu bagus juga, tapi pembangunannya bagus ya. Itu dipilih enggak nanti? Yang maju siapa duluan? Ada pemilihan enggak? Sesuai usianya. Oh, berarti bertahap. Ya. Yang pertama yang mana dulu? Yang pertama lahir dulu. Oh, yang paling tua nanti ke adiknya, ke adiknya, ya, ke adiknya, ke adiknya. Betul. Nah, itu yang ditunjuk yang laki-laki atau yang perempuan atau semuanya? Yang laki-laki. Karena yang perempuan itu dijadikan ratu, tapi masih di bawah tangan yang laki-laki. Oh, mirip manusia berarti dong kalau gitu ya? Ada sistem begitu. Mereka bisa mengatur yang perempuan semua, prajurit, tapi tetap yang paling tinggi adalah laki-laki. Kok bisa mirip ya dengan manusia ya? Tidak tahu. Mungkin hanya kebetulan saja. Karena itu di tempat kami. Tapi di tempat lain aku tidak tahu. Itu dari kapan kota mewah itu ada? Sudah cukup lama sebetulnya. Mungkin dari beberapa ribu tahun yang lalu. Cuman kita manusia mungkin baru tahu sekarang ya. Iya, karena kami tidak pernah mengungkapkan yang sebenarnya. Di sana pernah nggak terjadi peperangan? Iya. Apa yang terjadi saat peperangan waktu itu?
Gini, peperangannya itu untuk apa maksudnya? Yang terjadi peperangan itu ada dari bangsaku. Iya, tujuannya? Dan bangsa manusia. Oh, perangnya sama manusia? Tidak, bangsa manusia dengan bangsa manusia, bangsaku dengan bangsaku, tapi di tempat yang sama. Oh, di tempat yang sama. Oh, bareng itu perangnya. Nah, kalau di bangsa kalian itu kenapa perang waktu itu? Alasannya kenapa? Karena ingin memperebutkan kekuasaan tempat itu. Katanya bergantian kekuasaannya tadi. Turun dari golongan bangsa luar. Oh, dari luar. Ingin merebut tempat itu berarti? Iya. Dan sama juga manusia seperti itu. Manusia juga? Bukan dari wilayah itu? Oh, berarti wilayah itu... Dari bangsa mana? Wilayah itu ada yang menguasai ya? Manusianya, di alam manusia juga ada penduduknya. Di alam manusia ada penduduknya, di alam kalian ada penduduknya. Iya. Oh, dan perangnya bareng ya? Mungkin hanya kebetulan saja. Berarti ramai ya? Saat itu siapa yang menang? Kalian berarti ya? Karena masih ada tempatnya. Nah, kalau manusia itu gimana? Yang manusia punya tempat. Menang apa kalah? Menang. Menang juga? Menang juga. Yang datang itu pergi ke tempatnya. Yang jauh, mungkin di seberang sana. Tidak tahu dari mana datangnya. Yang pasti bukan tidak sama seperti manusia yang ada di tempat itu. Manusia suka menyebutnya di luar dari warga pribumi. Yang padanya lebih tinggi-tinggi, besar. Dan cuma yang salah satunya ya, yang tadi, dia mungkin ingin mengucapkan sesuatu kepadamu, meminta bantuan biar keluar, biar bentengnya dibuka gitu ya. Jika boleh akan kupanggilkan lagi dia, karena dia selalu menyendiri. Dan enggak usah kesini. Ya enggak usah. Jadi kalau benteng itu terbuka, apa yang akan terjadi? Dia akan keluar pergi. Selain itu ada apa efeknya? Kalau benteng itu sampai terbuka nanti gimana dong? Untung saya nggak bantu tadi ya. Tidak tahu akan terjadi apa. Mungkin akan hancur lebur tempat kami itu. Tidak berbentuk lagi kemegahannya. Karena apa? Kan hanya benteng yang dibuka. Bisa hancur itu karena apa ya? Karena benteng sekali buka hanya sedikit saja lengah, maka yang datang akan berbondong-bondong yang menginginkan tempat itu. Oh, jadi sudah ada yang mengintai ya? Iya. Jika dibilang mungkin sudah melingkari tempat itu dari bangsa-bangsa. Oh, jadi kalian tuh dikepung dari luar. Mereka ingin masuk, sudah terkepung. Karena tidak bisa masuk sejengkal pun. Ya. Jadi tempat kalian karena mewah sekali, karena megah sekali, jadinya ya begitu. Bukan hanya dengan kemewahan ataupun kemegahannya. Oh, ada apa di balik itu berarti? Di balik kemewahan itu? Ada sesuatu. Apa? Yang memang semuanya tertarik dengan itu. Ada sumber kekuatan yang memang cukup luar biasa. Ada apa itu? Di dalam kota itu berarti? Ya. Apa yang dicari mereka itu berarti? Maaf, aku tidak bisa memberitahukannya karena itu rahasia, Raja. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada sesuatu yang lebih istimewa dari kota itu. Bukan lebih bangunan ya? Megah dari kota itu, ya. Jadi yang merebutkan itu bukan karena kemewahannya. Iya. Tapi ada yang lebih berharga. Bisa dibangun oleh bangsa-bangsa kami. Ada yang lebih berharga dari itu berarti ya. Mungkin jika dikatakan oleh manusia itu jantungnya tempat itu. Nah, tempat itu tercipta itu gimana awalnya? Kok bisa ada tempat bangsa kalian semewah manusia, lebih mewah dari manusia? Pasti kan punya pemikiran itu awalnya kenapa ya? Kok bisa mikir semodern itu di bangsa manusia? Itu kenapa ya? Bisa punya arah pikiran dulu begitu? Memang tidak semegah atau semewah ini. Oh, dulunya enggak mewah? Dulu hanya beberapa. Yang bisa dikatakan dari keluarga para raja.
Yeah. Yang sekarang sedang berkuasa. Dulu hanya beberapa rumah saja kecil. Tidak besar, tidak megah. Ataupun tidak mempunyai para prajurit. Belum menjadi raja. Dengan keilmuan raja itu, dia menemukan sumber jantungnya itu. Dan pada akhirnya, dengan kekuatan ingin melindungi tempat itu demi kebaikan bersama, dibangunlah tempat satu demi satu. Setelah itu berbondong-bondonglah datang bangsa-bangsa kami yang ingin duduk di tempat itu ataupun membangun rumah itu. Tapi tidak semuanya diterima oleh raja. Kenapa enggak semua diterima? Karena ada bangsa-bangsa yang seperti tadi. Ada yang seperti tadi? Iya. Yang tidak baik. Dipilihlah satu persatu yang boleh membangun atau diizinkan di tempat itu. Dan pada akhirnya semakin lama semakin banyak yang masuk, yang terpilih juga. Iya. Dan setelah itu datanglah para raja-raja dari tempat lain untuk berkunjung berkunjung itu. Di tempat itu? Ya, untuk pertama kalinya. Tujuannya apa para raja datang ke situ? Karena ingin tahu yang dilindungi oleh raja itu. Tertarik dengan raja yang dilindungi itu. Ataupun jantungnya itu. Untuk pertama kali mereka berkumpul. Setelah berkumpul itu terjadilah suatu kesepakatan. Dijadikanlah tempat itu untuk suatu pertemuan para raja untuk merundingkan sesuatu. Untuk berunding? Iya. Karena datangnya para raja itulah. Kemudian rajaku itu setelah mereka pergi pulang kerajaannya masing-masing, rajaku itu mulai membangun bangunan yang satu persatu dengan kemegahan dan kemewahannya itu, yang bertujuan untuk menutupi jantung itu. Untuk menutupi jantung itu ya? Iya. Untuk menutupi jantung itu dibangunlah kemewahan dan kemegahan suatu tempat ataupun bangunan-bangunan rumah yang sangat indah, agar bangsa-bangsa ataupun dari manusia melihat tempat itu hanya melihat dengan kemewahannya saja. Tidak mengetahui bahwa di dalam kemewahan itu ada yang lebih istimewa. Jadi terkelabui dengan tempat mewah itu ya? Iya. Tapi justru malah jadi daya tarik. Nah kalau untuk manusia, kenapa banyak manusia yang kebawa ke sana? Kebawa. Karena orang karena jin tadi, jin ketombe tadi berarti. Gara-gara jin ketombe tadi berarti ya? Iya, memang. Karena semua yang tinggal di tempat itu diberitahu oleh rajaku agar tidak membocorkan semua yang ada di tempat itu kepada manusia. Tapi ada saja yang melanggar. Jadi berarti jin ketombe itu membawa masuk manusia supaya bocor, supaya banyak yang tahu. Itulah. Dan manusia yang udah masuk, kenapa? Gimana? Mereka mengundang manusia karena manusia digoda oleh emas pun maka akan tunduk. Akan memohon-mohon untuk meminta emas. Iya. Oh, banyak juga yang suka nyari sesuatu. Ya, itu tujuan dari bangsa dia. Agar meminta kepada tempat itu. Jadi intinya berarti kalau sudah masuk manusia itu gimana? Itu maksud saya. Kalau sudah masuk apakah ke tempat dikembalikan? Itu, sudah pasti akan dikembalikan, tapi menunggu waktu yang pas. Kenapa harus menunggu waktu? Kenapa? Enggak langsung dikembalikan aja? Tidak. Ya? Kenapa memang? Karena ada sesuatu. Biar kita tahu ya.
yang dibicarakan dulu oleh raja. Apa sesuatunya, Pak? Agar ketika manusia itu keluar, mereka semua lupa akan tentang tempat itu. Nah, tapi banyak yang ingat kalau sudah keluar. Banyak. Itulah yang dibisikkan oleh bangsa mereka. Yang aslinya itu mereka lupa. Oh, aslinya. Kalau tidak dibisikkan oleh mereka. Berarti nanti sang raja boleh mengeluarkan manusia itu, boleh. Tapi nunggu waktu diproses dulu supaya lupa ya? Iya. Dibuat lupa dulu, kalau sudah lupa baru dikeluarkan iya. lagi. Iya, oh. Jika gambaran-gambaran diberitahukan oleh manusia yang sudah masuk ke situ, itu tidak benar. Karena itu tipu daya mereka. Tapi mereka berkatanya benar loh, tempat yang megah dan mewah. Memang betul megah dan mewah. Tapi tidak semua yang dilihat oleh matanya. Oh ya, ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan wujud, bentuk, ada perbedaan di sana. Jadi hanya tahu mewah dan megahnya tempat itu. Tapi tidak semua diingat seperti itu. Tidak semua diingat. Ya, berarti jelas ya. Tujuannya adalah kerajaan itu tadinya kepentingan untuk pertemuan para raja ya. Iya. Nah, tetapi kenapa? Tanda tanyanya kenapa para raja ingin kumpul di situ? Karena di situ ada sesuatu yang istimewa, yang diistimewakan ya. Iya. Di mana ada sesuatu energi yang istimewa, pasti di situ para raja berkumpul. Jadi seperti semut mencari gula gitu. Ya. Jadi ada gula, ada semut gitu. Ada semut ya ada gula, ada gula ada semut. Ada berkah namanya, ada keberkahan atau ada karomahnya ya, tempat itu. Semua yang dibicarakan di tempat itu pasti ada jalan keluarnya. Oh, semua masalah. Ya. Kalau para raja punya masalah, biasanya berunding di situ, mereka suka dapat ide begitu ya. Iya. Itulah ada keistimewaan yang lebih istimewa dari tempat itu. Yang tidak bisa disebutkan bentuknya ataupun apanya. Oh gitu, gak bisa disebut bentuk dan apalan lain-lain. Luar biasa. Saya jadi pengen kesana, tapi gak maulah. Silahkan saja jika ingin kesana, tapi setelah keluar dari sana akan lupa. Kami semua tidak melarang manusia datang ke tempat itu. Jadi yang dilihat itu bentuknya gak sama. Kalau ya. Mewahnya memang mewah ya. Mewahnya memang cuman mewah. Cuman yang beda mungkin seandainya di sana ada gedung merah, padahal bukan merah gitu. Iya, betul. Yang tadinya dua dibilangnya satu seperti itu. Jadi ada yang disamarkan dari ya. Bentuk dari apa gitu ya. Iya. Nah, di sana ada apa aja seperti di alam manusia tuh kan banyak. Ada kerajaan yang cukup besar sekali. Bangunan. Bangunan kerajaan ya. Itu buat para raja. Iya. Nah, untuk manusia. Untuk bangsa yang biasanya gimana? Bangsa jin yang biasanya? Mungkin manusia suka menyebutnya yang tinggi-tinggi itu. Iya, gedung. Kalau manusia gedung, apartemen, itu semua hotel. Terbuat dari emas. Wah? Waduh, bagi dong pintunya aja satu udah enggak apa-apa. Dan itu hanya oleh satu keluarga. Tidak boleh lebih. Saya mah gagang pintunya aja udah. Kalau mas semua ada. Jika aku dibolehkan oleh raja, jangankan gagang pintu. Rumahnya pun aku bangunkan. Di sini? Tapi aku tidak dibolehkan oleh raja. Oh iya, jangan kalau dibolehkan. Kalau ngambil itulah, barangkali ada kunci yang patah sedikit aja nggak apa-apa. Jangan meremehkan kekuatan kami. Semua tidak enggak, ada yang patah. Oh iya. Enggak, maksudnya bercanda, maksudnya ya barangkali gitu ada bekas gesekan kunci murah gitu, enggak apa-apa. Saya mah ikhlas menerima. Jika kamu ingin tahu yang sebenarnya, aku akan ajak kamu ke sana. Tapi tadi setelah dari sana kamu akan lupa. Ya ngapain ke sana kalau gitu, capek-capek di sini aja udah. Nah, di sana berarti ada gedung itu, ada hotel, bangunan. Nah, itu terbuatnya dari emas ya. Itu untuk kalau di sini itu hanya untuk orang tertentu. Oh, di sana untuk
Ya, katakanlah para prajurit yang biasa. Oh, jadi para prajurit yang kerja. Nah, kalau yang biasa, masyarakat biasa yang nggak jadi prajurit, saja. Bangunannya gimana tuh? Memang tidak tinggi, setinggi itu. Oh, tidak tinggi. Besar, melebar. Oh, kalau yang tinggi untuk prajurit, itu dari emas. Nah, kalau yang untuk yang biasanya bangsa masyarakat biasa, itu dari emas juga atau apa? Dari emas. Oh, sama emas? Dari emas, tapi berbeda bentuk. Oh, beda bentuk. Dia di bawah. Ya. Jadi nggak naik ke tinggi. Nah, biasa landai kayak rumah. Kan meskipun di bawah itu besar sekali. Iya. Mungkin jika diperbandingkan dengan rumah manusia, itu ada 20 rumah. Kursinya dari emas juga? Semua ada kursi? Dari emas. Ada tipi nggak? Apa itu? Tipi? Wah, modern nggak tahu tipi ini gimana ini? Kalau nggak tahu tipi ya modern juga gimana? Nggak ada, berarti nggak ada slot ya? Apalagi itu? Nah, slot itu yang merusak mental anak muda sekarang, slot. Merusak mental, tidak ada. Misalnya diajarkan pertarungan. Iya iya, tipi aja nggak ada ya nggak bakal rusak mentalnya. Nih, jangan suka ade-ade, jangan main slot terus ya. Kerja tuh kayak. Nah, jadi di sana ada kegiatan pertanian enggak aneh. Saya salah ngomong. Nanam. Iya, ada. Oh, ada nanam apa? Tidak ada di alam manusia tanamannya. Oh iya. Oh, pohon gaib ya, saya pernah dengar ada ya. Ada rimbunan, berarti ada pepohonan ya, saya pernah dengar. Itu khusus untuk di alam sana ya, di alam ya, kalian bangsa jin. Aku sebutkan juga tidak ada di alam manusia. Nah, aktivitasnya berarti sehari-harinya pada ngapain aja mereka? Selain tadi ya, selain tadi kan ada yang kerja menjaga gitu. Kan ada yang berdagang juga. Berjualan? Iya. Itu apa yang dijual? Berdagangnya apa ya? Apa yang didagangin? Pakaian juga ada. Pakaian. Nah, ditukarnya pakai apa? Kalau di manusia pakai duit, di sana pakai apa? Tidak ditukar. Terus? Ya berjualan, hanya jualan saja jika ada yang mau ambil. Mendingan diem kalau saya mah. Ya untuk apa lagi ditukar, untuk apa? Pakai uang, tidak. Tidak berlaku di sana, iya. Ya terus pakai apa berarti? Buat bangunan dari emas. Ya terus buat apa jualannya itu? Dipakai apa? Imbalannya barangkali? Tidak ada. Ya terus ngapain? Gak ada kerjaan. Sultan kalau nggak ada kerjaan emang apa ya, aja dikerjakan? Salah. Itu pekerjaan yang luar biasa. Luar biasanya dari segi apa? Dari apa? Kenapa? Jika pasukan prajurit berperang, dia tetap duduk memberikan pakaian siapa yang mau. Itu luar biasa. Diberikan? Iya. Memberikan pakaian kepada anak-anak. Itu bukan berdagang namanya kalau di sini. Memberi. Ya sama. Berdagang juga. Kalau di sini bangun bangunan tempat sama seperti manusia, tempat berjualan. Ya beda, kalau di sini memberi tapi menerima. Bedanya di manusia itu ditukar dengan yang namanya uang. Ya. Di sana tidak. Ditukarnya pakai apa berarti tidak di sana? Tukar. Ya itu kalau di sini memberi, ngasih gratis. Nah, enggak mau gue kayak gitu mah. Jadi sultan juga kalau gitu ya habis lama-lama. Belangsak lah. Habis apanya? Duitnya habis. Ya kalian mah sultan, rumah aja dari emas. Ingin habis-habis duitnya. Ya. Jadi bangsa jin saja. Bangsa jin tidak pernah kehabisan. Benar sih. Benar. Makanan tidak pernah habis. Emas tidak pernah habis. Iya, benar, benar. Terima kasih. Bangun rumah yang besar bisa. Iya. Yeah. Tapi kamu syaratnya harus jadi bangsa jin. Nah, itu. Iya. Nah, itu benar sekali ya. Jawaban untuk Anda juga, bukan untuk saya aja. Sok dibikin video shot yang tadi, pasti banyak yang ngekek tuh. Iya, benar. Kalau enggak mau duit habis, berarti jadi bangsa jin aja. Iya. Yeah. Kalau nggak mau punya utang, berarti bangsa jin aja. Kamu tahu utang nggak? Utang apa itu?
Utang itu nih, meminjam ya lu mah baju aja dikasih, ya nggak ada utang lah. Bingung dah, nggak bakal ngerti lah, percuma diomongin juga. Minjam, minjam uang. Iya, uang tuh dipinjam. Miskin dong. Iya. Uang saja tidak punya, harus minjam. Mau makan apa? Jadi nah, aja bangsa jin. Iya. Ya, insya Allah. Enggak, di manusia juga ada yang seperti kalian. Jadi sultan, tapi enggak punya apa-apa, tapi sultan. Sultan itu apa? Sultan itu orang yang sudah merasa cukup. Jadi semuanya merasa cukup. Ya, semuanya sudah cukup di bangsa kami. Iya, manusia juga ada yang seperti itu. Sudah merasa cukup semuanya, enggak butuh apa-apa. Enggak punya apa-apa, boro-boro kaya, enggak punya. Katanya sudah cukup. Enggak punya keinginan duniawi. Hmm. Apa harta emas itu dia udah enggak mau. Oh, begitu. Ya bagus. Bagus. Bagusnya kenapa? Ya bagus berarti tidak usah memikirkan makan. Katanya iya, tidak punya keinginan. Kalau makan masih dipikirkan, tapi ya kalau makan mempunyai keinginan namanya. Gue jadi bodoh ya. Astagfirullah. Iya. Tarik nafas. Tidak punya keinginan. Kamu jadi bodoh mendadak. Ya, maksudnya tidak punya keinginan besar untuk mendapatkan uang banyak, emas. Gitu. Hmm. Ada manusia yang seperti itu. Kecuali makan seperti itu. Kalau makan selalu, karena manusia nggak makan ya jadi bangsa kalian. Ya, aku baru mengerti sekarang. Aku kira tidak keinginan makan ataupun minum. Ada keinginan itu. Nah, di bangsa kalian ada yang punya keinginan lebih enggak? Ada. Ingin lebih dari orang, ya ingin lebih dari jin lain, dari bangsa lain. Ya, kepercayaan dari raja. Oh, jadi mereka mencari kepercayaan. Oh ya, ambisi ya, sama. Kalau kita kan harta duniawi, kalau ini dipercayai oleh raja. Jangan kepercayaan. Salah, bangsa jin dan manusia itu mempunyai nafsu juga, keinginan. Oh iya, benar. Iya, 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 benar, benar. Tapi keinginan bangsa jin dan manusia itu berbeda. Ya, keinginannya kalau bangsa manusia banyak duit, banyak istri, banyak rumah, banyak warung. Banyak amat. Semua aja dipinta. Ya itu manusia begitu. Pengen banyak duit, banyak rumah, banyak istrinya, banyak lagi mobilnya, banyak lagi perusahaannya. Banyak kekuasaannya. Amat jadi manusia. Ya, beruntung kamu gak diciptakan jadi manusia. Iya. Nah, keinginan kalian apa? Keinginan kami. Keinginan kami cukup. Dipercaya. Dipercaya oleh raja. Selain itu? Tidak berperang, kami menang, itu saja. Sedikit amat keinginannya. Untuk apa? Anak udah banyak. Istri mau berapa aja bisa. Rumah sudah mewah dan megah. Tidak perlu uang. Tidak perlu apa lagi. Iya, makan tidak usah dipikirkan. Enggak beli. Beli pakai apa belinya? Iya ya, bangunan aja emas. Ya makan kalian tinggal nyari. Tidak berlaku duitnya di sana. Makanya kalau kalian bangsa manusia minta duit ke bangsa jin, salah. Nah, lu dengerin tuh. Bangsa jin punya duitnya dari mana? Orang di tempat kami tidak ada duit. Kalau minta emas bisa jadi. Rasain lu tuh, rasain lu. Dari mana duitnya? Tuh, dengerin. Rasain lu. Iya, benar. Minta duit ke jin, ngaco ya. Iya, jin emang bisa bikin duit? Tidak. Yang bisa bikin duit? Ya manusianya sendiri. Jadi kalau minta duit ke? Manusia. Kalau ke jin? Bodoh. Rasain tuh, bukan gue yang ngomong bodoh tuh. Ya, pikir saja, pakai akal manusia lah. Duitnya dibikin oleh manusia. Yang makai manusia.
kenapa mintanya ke jin? Jin tidak bikin, tidak memakai. Ya. Mana tahu duit. Gitu. Bener. Makasih ya, bikin video short tuh yang tadi ya dibikin, harus dengerin tuh. Terus kalau ada yang minta emas gimana? Ya minta emas bisa jadi, tapi tidak semudah itu. Tidak bisa ini langsung kasih. Enggak, enak saja. Jadi, emang tidak pakai kekuatan memindahkan dari bangsa jin dan manusia. Iya. Kalau emas di bangsa kalian ada ya? Iya, banyak. Emas. Apa yang dibilang oleh manusia? Apa? Berlian. Iya. Ada. Ada permata banyak. Kok bisa masuk ke alam kalian? Jangan. Kan alam. Kalian enggak bisa buat emas kan? Memang tidak bisa karena itu dari alam. Iya ya. Emas emang udah ada di sana, di alam, di bawah, di tanah kan. Bukan udah ada. Kami yang ada. Bikin bukan. Kalau duit kan emang dicetak, emang benar. Kalau duit kan dicetak, kalau berlian juga enggak dicetak. Apa batu permata yang katakan oleh manusia mah. Iya, mutiara ya. Itu dari kerang ya. Iya. Itu alami juga. Oh, itu banyak. Oh, berarti yang sifatnya alami yang itu dari ada alam di mereka. Alam itu kami bisa memakainya. Yang sifatnya alam memang di sana ada berarti. Tapi yang sifatnya karena duit alam ya. Ini diciptakan bukan hanya untuk manusia. Nah, itu suka ada duit tadinya satu jadi lima, oh. Jadi 10. Jangan salah. Itu permainan bangsa jin. Kenapa aku bilang seperti itu? Kamu punya duit? Punya. Sini pinjam dulu sebentar, aku tunjukkan. Duit. Jika ya. Kamu ingin tahu yang sebenarnya. Nih. Nih duit. Ini duit. Iya, duit namanya. Jelek. Bagus. Bagusan emas. Iya, iya. Kamu. Iya. Satu jadi berapa? Banyak. Jadi banyak. Matiin. Kamu cari ini pasti kamu kan beli makan ya. Cari yang banyak duitnya. Yang punya makan itu pasti banyak duitnya. Aku ambil lagi, kembalikan, jadi tambah seperti itu. Oh gitu, jadi duitnya dikasih lagi ke manusia itu. Dikasih lagi, dibalikin lagi, ambil dari punya dia. Itu namanya mencuri, kata manusia. Iya benar. Tidak baik, nggak boleh oleh raja. Oh, mengambil punya orang boleh. Lain tidak boleh. Oh, di Wentira nggak boleh. Bangsanya berbuat seperti itu nggak boleh. Nggak boleh, itu bisa dimatikan oleh raja. Terus itu gimana caranya ya? Sekalian nanya tuh, biar bangsa jin nggak bisa ngambil duit kayak begitu tuh. Ya susah. Susah. Jika tidak ada bangsa jin seperti itu yang tidak baik. Tapi bangsa jin nggak korupsi berarti ya, ngambil duit dikasih lagi ke manusia, ya, nggak dibawa lari ya. Tapi punya keuntungan sendiri. Apa? Jadi memuja, meminta, tergantung oleh jin itu. Akhirnya jadikan budak, disuruh apa saja mau, bodoh. Mau jadi saja. Diperalat ya? Iya, manusia harus hidup sendiri. Karena jalannya sendiri. Nah, di sana ada jalan-jalan nggak seperti di manusia? Ada. Itu bentuknya gimana jalan? Kalau di kita kan aspal. Namanya tuh jalan tuh hitam gitu. Hitam. Di sana seperti angin. Yang dikatakan oleh awan. Bisa. Oh, berarti nggak berbentuk dong jalannya? Yo, terlihat. Bisa diinjak tapi kalau manusia bisa nginjak? Tidak. Ini jeblos dong nanti. Jika manusia yang sudah diperkenankan masuk ke tempat itu bisa. Bisa diinjak. Banyak sekali pohon-pohon. Di sana ada tempat belajar nggak? Kalau manusia itu ada tempat belajar? Ada, sudah pasti. Karena kami mempunyai anak-anak pasti ada tempat belajar. Iya, karena ada raja berarti ada pelajaran, ada ilmu ya. Karena ada kerajaan berarti ada keilmuan. Biasanya belajar apa saja biasanya? Keilmuan, pintaran, wawasan ya. Wawasan.
bertahan. Oh, perang silat berarti bela diri. Ilmu bos. Oh, tenaga dalam, itu ilmu tenaga dalam. Mengeluarkan kekuatan ya dia. Iya. Kayak anak raja itu sakti kuat banget. Ada yang belajar menanam pohon. Ada pertanian manusia itu ya. Ada yang belajar untuk membangun sesuatu. Oh, itu cara membangun sesuatu gimana? Belajarnya tuh kayak gimana belajarnya? Ada yang harus diangkat sendiri dengan badan. Ada yang memang ya? Harus menggunakan kekuatan seperti itu. Dibangun satu persatu. Bangun satu persatu. Itu bahannya dari apa, saya bingung itu? Dari emas. Oh iya, dari emas ya, saya ngaco lagi. Tapi, emas semua. Ya, sedikit agak mirip dengan cara manusia membangun. Cuman bedanya kami menggunakan kekuatan sendiri. Oh, jadi emas itu tinggal ditarik pakai kekuatan ngumpul gitu. Setelah itu ya kita bangun. Terus kalau di manusia kan ada toilet, ada WC. Di sana ada nggak toilet? WC, tahu nggak? Apa itu? Toilet WC itu apa ya? Buang kotoran. Buang kotoran. Buang ini, kalau kan manusia kan makan. Dimakan terus ke sini, digiling, nanti dikeluarin. Dari perut tuh dikeluarin. Nggak ada yang keluar dari perut. Beol namanya kalau di kita. Ada tempat pembuangan. Oh, ada. Ada. Ada pembuangan. Cuman beda ya. Kalau di kita bujur disebutnya tempat keluarnya. Kalau manusia. Udah, jangan dilanjut. Ganti yang lain. Aneh namanya. Aneh. Emang enggak ada bujur tempat kalian? Enggak ada. Enggak ada. Ya udah, makanya udah kita ganti, ntar berkepanjangan nantinya. Nah, di tempat kalian ada yang dipakai untuk kendaraan enggak? Apa kendaraan tuh dinaikin? Kuda. Kereta kencana. Udah, kereta kencana. Itu hanya untuk golongan-golongan tertentu. Nah, kalau yang biasanya bisa terbang. Biasa. Bisa pakai apa yang namanya, kalau mirip dengan bangsa manusia itu. Apa ya? Motor. Gerobak. Gerobak. Gerobaknya jangan salah, terbang di bangsa jin, tidak seperti manusia ditarik. Enggak pakai roda dong berarti. Apa yang bundar tuh roda? Yang bundar. Iya. Ada. Lah, yang bundar ada. Terus ngapain udah bundar malah terbang? Terbang. Ya bundarnya buat apa fungsinya kalau terbang? Lah, kamu yang bodoh sekarang. Tahu aku juga. Nah, sekarang kamu yang bodoh. Iya, tadi saya yang bodoh. Bangunnya bukan aku sih. Ya tanya ngapain pakai roda kalau mau terbang? Iya, nanti aku tanya ya. Ya iya. Sekali ewang sih aja. Iya sih ya, aku baru mikir. Itu terbang. Kenapa ini pakai bunder-bunder? Bunder-bunder kalau di manusia kan untuk jalan. Nahan ya. Iya, jadi jalan. Bunder itu. Jalannya ya. Iya. Nah, kalau terbang ngapain? Apa terbangnya? Nah, nanti aku tanyakanlah. Nanti ketemu jawabannya, aku iya, kasih tahu. Kasih tahu ke raja, ini enggak boleh begini. Ngapain dicari bunder? Jangan ke raja, nanti aku dimarahin. Ya iya, ntar kata raja, ya lu ngapain pada bikin ya, begitu? Tapi kuda juga terbang. Nah, terus kakinya buat apa? Nggak tahu. Harusnya dibuang kakinya. Iya, buang nanti kakinya. Kereta kencana, ada yang bunernya juga. Lah iya, buat apa? Coba kan terbang, ngaco. Itu ada tutupnya, padahal tidak panas. Lah, iya, sekarang lu yang bodoh, lu rasain lu. Tadi gua yang bodoh, bingung. Mikir-mikir. Kuda lari di bangsa manusia. Lalu terbang ngapain pakai begitu? Nah, lu pikirin lu dah. Tapi aku juga punya kaki, buat apa aku terbang? Nah, iya lo. Emang enak lo. Iya. Kaki. Berarti kakinya harus dibuang. Aku potong, buang. Iya. Ya buat apa aku terbang? Enggak capek. Loh. Iya, ya iya. Jadi selama ini kalian kemana? Tapi aku butuh buat perang kakinya buat nendang. Oh ya udah, jangan, kalau kaki jangan dipotong. Berarti itu gerobak buat apa? Ya mungkin buat perang juga. Lah gerobak masa bisa perang der sama-sama kaki. Iya, aduh. Banyak nendang. Ya kalau dia kan bukan bangsa jin, bukan itu hanya bentuk benda di alam gaib kan.
Yang mana mungkin dia perang terteror. Gerobak nendang. Ah, tahu ah, bingung aku. Sama tadi gue aja bingung. Bingung. Sama bingung sekali ewang ya. Aku cari guru yang pintar nanti. Lah katanya ada sekolah, ada guru pinter, nah, ada tempat belajar. Tapi tidak pernah diajarkan ini. Gerobak. Iya. Oh, berarti terima kasih bikin, kamu. Bikin juga aku tidak tahu siapa. Ya kamu pulang dari sini bikin tempat belajar nanti. Tapi itu kaki jangan dipotongin kaki bangsa jin kali ya. Iya kalau dipotongin berabe nanti. Iya. Tapi nggak dipotongin nggak guna juga. Iya nggak bisa perang. Yang nggak penting aja kayak gerobak. Udah tahu terbang ngapain pakai itu? Itu kan nggak arah aneh gitu kan? Aneh juga tempat makan tapi nggak pernah dipakai makan. Oh ada tempat makan? Ada. Manusia sendok ada sendok. Lah itu bilang ke kamu bikin nggak pernah dipakai makan. Manusia makan. Gini kan? Iya. Ya itu enggak. Kalian kalau makan gimana berarti? Langsung saja dimakan. Yuk ditarik gitu? Iya. Lah terus buat apa sendok piringnya? Gak tahu raja. Harus ada yang seperti itu. Tapi nggak semua penduduk punya. Lah kamu ngomong ke raja, kasih tahu. Itu buat apa? Gitu. Gak berani. Gak berani. Ya berarti emang udah koslet itu. Udah koslet dari sananya berarti. Loh aku nggak bilang. Nggak bilang. Nggak bilang nggak tahu sih. Di sana ada air ya, ada air. Air ya sudah jelas ada. Oh banyak. Api ada. Api ada. Air susu ada. Air sungai. Ada. Buah-buahan. Buah-buahan banyak. Oh. Terus kalau buah-buahan itu ada pohonnya? Ada pohonnya. Pakai pupuk nggak kalau di sana? Pupuk apa? Ya? Apa itu apa? Biar pohonnya berbuah pakai apa ya? Biar. Dikasih makan pohonnya. Dikasih makan. Nggak usah dikasih makan. Dikasih makan agar berbuah. Buahnya aja diambil langsung jadi lagi. Kan nggak habis-habis. Aku bilang kalau makan nggak habis-habis. Oh iya beda ya kayak di manusia diambil, beda. Langsung jadi lagi seperti itu. Oh langsung. Nah terus kalian bikin rumah itu dari emas buat apa? Saya tanya lagi tuh. Bikin rumah dari emas ya untuk tidur. Kami juga perlu. Emang masuk angin? Angin. Iya, angin masuk tuh masuk ke badan anginnya jadi sakit. Kena juga enggak. Lah terus buat apa bikin rumahnya? Ya untuk tidur. Memang kalian tidurnya harus di dalam ruangan? Enggak sih. Enggak, tidur berdiri juga bisa. Lah, buat apa rumahnya dibikin pakai emas segala? Wah, ini harus rundingan lagi nih, Mbak. Gurunya yang mana ya? Nggak ada yang ngajarin ini, aku baru tahu. Iya, ya udah kamu jadi guru begitu pulang dari sini jadi guru. Janganlah. Katanya nggak kepanasan. Kalian nggak kan panas. Nggak ada matahari kayak di manusia. Nggak ada. Terus buat apa rumahnya? Iya, rumah di manusia untuk nutupin dari. Biar panas, biar nggak panas. Panas. Terus biar nggak kena hujan air. Hujan. Biar nggak kena angin. Panas nggak ada. Hujan nggak sampai. Ya nggak tahu untuk apa. Nah itu pikirkan. Tapi untuk nutupin kalau lagi sama istri biar nggak dilihat. Aku tahu ini mah. Aku pintar. Kalah berarti gue ya udah kalah ngaku kalah. Anak-anak mau tinggal di mana nanti? Mau anak-anak ngeliat nanti ya? Iya. Kan nggak boleh masih kecil. Yaudah gue kalah gak apa-apa. Cari bahan lagi buat bikin bingung apa ya bahannya. Aku pusing lah ngobrol sama kamu lah. Jadi yang pinter yang mana ya? Udah ya, gitu aja aku mau pulang. Ya udah sana. Oh yaudah apalagi ya nanya. Ya udah. Mau nitip aja sama apa? Kamu. Nitip apa? Bukan emas bukan. Wah. Aku mau nitip omongan saja sama kamu. Ya omongan apa? Jangan percaya jika tempat itu dijadikan tempat permintaan ataupun apa di sana tidak ada. Yang ada itu dari bangsa luar. Di sana tempat baik, semuanya baik-baik, itu seperti itu. Tapi ingat,
Kita harus saling menjaga. Tidak boleh merusak. Bangsa manusia tidak boleh serakah untuk mengambil sesuatu yang ada di tempat itu. Termasuk bangsa kami juga tidak pernah serakah untuk mengambil punya manusia. Kita saling menjaga, menghormati. Iya. Karena dunia ini, alam ini bukan hanya milik manusia saja. Seperti itu. Ya, makasih banyak ya. Aku juga terima kasih jika kamu menyampaikan pesan-pesan ini kepada manusia yang lainnya. Iya, sudah disampaikan. Ya, jika begitu aku pamit dulu untuk ya. Pergi lagi dan berjaga lagi. Ya. Ucapannya apa kamu? Oh, ucapannya apa? Itu gerobak aja yang bulatnya buat apa? Oh, perpisahannya seperti apa ucapannya? Kan berbeda-beda. Ya, selamat malam. Selamat malam. Aku pamit. Ya. Ternyata yang suka ganggu dan lain-lain itu dari bangsa jin yang dari luar yang sengaja memang mau merusak reputasi itu ya. Saranjana itu reputasinya mau dirusak oleh bangsa jin yang dari luar. Yang sebetulnya di Saranjana itu berarti damai, tidak ada usil ke manusia atau apa, enggak ada ya. Di sana tentram, adem ayem. Nah, yang suka usil itu justru yang ingin menjatuhkan Saranjana tadi. Dan itu dari bangsa lain, dari bangsa luar lain. Nah, jadi kalau ada cerita-cerita yang agak beda, ya kita ambil yang terbaik aja, ya. Kenapa? Karena tadi terkadang memang gitu, setiap tempat itu ada yang ingin apa merebutnya gitu. Sama seperti manusia, kalau ada yang maju ya, ada yang lebih maju sedikit, biasanya dijelekin sama orang yang iri dengki, yang nggak suka dengan kemajuannya, biasanya dijatuhkan dan dijelekan gitu. Sama mirip dengan manusia juga. Nah, intinya ketika kita ambil hikmahnya berarti ya, ketika ada orang yang lebih maju dari kita, kita harus bahagia, kita doakan supaya dia sehat dan bisa lebih maju lagi. Kenapa kita berbuat begitu? Karena kita harus sadar di kanan kiri kita itu ada para malaikat yang mencatat sikap, kelakuan, ucapan kita. Kita harus sadar ke sana. Terkadang selama ini kita tuh ibadah ayo setiap hari, tapi kelakuannya tidak diajak ibadah jiwanya. Ruhnya nggak pernah diajak ibadah, jiwanya nggak pernah diajak ibadah, hanya fisiknya. Otaknya nggak pernah diajak ibadah, hatinya nggak pernah diajak ibadah. Jadi ya timbulnya yang ngawur biasanya. Dia ngawurnya kenapa? Ngawurnya dia tidak takut dengan Tuhannya, dia tidak takut dengan para malaikat, bahkan dia sepertinya tidak percaya adanya malaikat. Kenapa? Karena buktinya ya ibadah jalan, maksiat jalan, ngomongin orang jalan, benci orang jalan, sirik ke orang jalan, ingin menjatuhkan orang jalan, ambisi berlebihan jalan. Nah, itu berarti nggak percaya adanya malaikat di kanan kiri kita yang mencatat baik dan buruknya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, jangan cuma di mulut, tapi laksanakan. Kalau di mulut mudah, tapi melaksanakan itu yang susah. Ya, harus diingat, di mulut itu mudah berkata apapun, tapi melaksanakan itu sulit. Yang sulit itu melaksanakan. Kalau di mulut mah mudah. Ayo kita A, ayo kita B, di mulut. Ternyata di hatinya nggak tahu, ngaco. Nah, jadi manusia yang berkualitas, jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut, karena hanya kepala yang melihat apa yang ada di depan. Hanya kepala yang bisa tahu apa yang akan ada di depan. Tapi buntut, dia hanya bisa mengikuti apa kata kepala. Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Itu slogan kita ya. Terima kasih yang mau hadir, datang ke sini atau untuk silaturahmi atau untuk apa, datangnya hari Senin sampai Kamis, usahakan datangnya pagi ya. Begitu, silahkan, monggo. Atau yang ingin mau berbagi cerita, bisa di Kang Muh Channel. Berbagi cerita itu berarti membuat konten. Nanti kita syuting bareng, berbagi cerita di syuting itu, nanti buat konten bareng di sini. Tinggal datang aja. Nanti Anda bisa podcast pengalaman-pengalaman Anda, pengalaman mistik Anda, bisa podcast di Kang Muh Channel, dibuka di Kang Muh Channel. Alamat juga ada di Kang Muh Channel, dibuka. Nah, kalau Anda punya bakat dan lain-lain, bisa juga di Raga TV. Jadi Anda bisa menampilkan kemampuan Anda di sana. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.